kan pompa harus nyala. Nah kalau pengisian kaporit, bapak pompa harus mati. Kondisi mati, kalau udah mati, bapak buka keran ini aja nih. Buka sampai tekanan dia turun. Nah, kalau udah turun, bapak buka. Buka tabung, tutup tabungnya pakai obeng atau kunci Inggris yang tipis. Berlawanan jarum jam untuk membukanya. Itu kaporitnya masukkan maksimal 2 tablet, jangan lebih dari 2. Masukin satu nggak apa-apa, jangan lebih dari 2. Iya, jangan lebih dari 2, karena satu pun nggak masalah. Itu sebulan sekali. Ini kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Terus kita dimasukin satu. Nanti bulan depan kamu masukin satu lagi, nggak apa-apa. Masukin 2, nggak apa-apa. Itu bukan apa. Kalau dia nggak masuk, dipecahin aja pak. Kalau udah, kencengin searah jarum jam, pompanya nyala. Bapak kan ini masih kebuka ya, biarin aja dulu sampai dia bersih, membuang sisanya dulu. Oh ya. Kalau udah bersih baru tutup lagi ke kanan.